podcast kita dari In Special DC. Guys, jadi hari ini kita bakal ada konten yang seru banget. Cuma pertama kita perkenalan dulu kali ya. Oke, hai semuanya, nama aku Jere. Nama aku Mahdi. Nama aku Ahsan. Nama aku Bagas. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, datang dari jauh banget ya, dari Gorontalo. Ada siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Naria Abdul, biasanya dipanggil Upetan ini. Siapa mau sama saya sini? Perkenalkan, nama saya Chaedika, biasa dipanggil Kencin nama Putri Nangis. Perkenalkan, nama saya Salsabila Palamu, biasa dipanggil Pelakor sama. Perkenalkan, nama saya Sakina Makausi, biasanya dipanggil Gondoruang. Malu banget. Kalau bareng nama kalian apa nama grupnya? Getelosia. Getelosia. Akan ninggalin kamu Mak Subetra karena kamu itu cuma sayang sama Sakina. Tunggulah. Jadi hari ini aku mau tanya singkat gitu, boleh enggak sama kalian? Mau interview dikit aja gitu sih. Enggak apa-apa. Ya. Kalian itu pertama aku tahu kalian tuh kemarin waktu lihat Instagram sempat ada yang nyungsep tuh, siapa sih? Kamu ya, sempat ada yang jatuh siapa? Iya, kakaknya kamu. Kamu yang nyungsep ya? Didengarin kabar. Enggak apa-apa. Biarin aja, enggak apa-apa. Jangan. Tetap cantik kok. Oh, iya, makasih. Ya, Sakina, jadi kemarin kan aku nonton kamu nyungsep tuh. Iya, jangan. Iya, itu kamu beneran apa gimana sih? Iya, beneran. Itu beneran. Iya. Itu sakit gak? Itu sakit enggak acting. Oh, beneran nyungsep itu. Aku kira kamu acting soalnya. Nyungsepnya kenapa itu? Licin apa gimana? Licin. Sakit gak itu kamu jatuh? Pidis. Sakit sih. Sakit ya? Lumayan. Lumayan. Itu yang pada saat itu kalian tentang videonya tentang apa ya, Mang? Ya, rebutan. Rebutan Mas Betran. Oh, rebutan. Rebutan. Kak Bagas, rebutan Kak Bagas. Apaan sih? Belum kenal kan waktu itu. Kan belum kenal. Kan belum kenal. Hmm. Berarti episode selanjutnya rebutan Kak Bagas ya? Kak Bagas. Iya. Kalian berdua ya. Kak Bagas macam katehium deh. Lo sama dia, gue sama dia. Kalian tuh sebenarnya udah dari kapan sih? Kayak udah aktif di media sosial kayak gitu? Ya. Dari kapan kalian bikin di videonya? Iya, video. Dari 2019. Berarti udah setahun ya. Waktu itu yang munculin idenya tuh siapa? Kita sama Kak Aldi, admin kita. Oh, kenapa? Kenapa pengen bikin konten kayak gitu? Iya, karena kita sering lihat ini Indosiar. Oh, jadi terinspirasi. Iya. Suka nontonin apa di Indosiar? Suara hati istri. Boleh contohin dong. Aku mau lihat dong kayak gimana sih di real life gitu. Kemarin kan aku nonton di layar doang gitu. Siapa yang jahat? Aku sama kamu. Kamu pelakor. Yang jahat aku sama si Lila, yang baik. Biasanya emang kamu yang jahat gitu ya? Iya, aku sama Lila yang jahat. Kenapa kamu biasanya jahat sih? Kan peran aku kan jahat. Oh, peran. Eh, katanya Lila lembut. Jangan Kak Bagas. Oh ya, berarti Betran aja ya, Betran. Bagas aja, Bagas. Betran ada orangnya di sini. Jangan Kak Bagas ya. Bagas aja, Bagas. Ngapain juga sih? Ih, sombong banget. Kenapa kalau aku suka sombong? Gue marah. Iya, marah aja lo. Mau kenalan aja. Betran mereka mata keranjang. Iya. Kalau gak ada kakak-kakak ini, bukannya Betran. Coba kalau ada kakak-kakak, ini ganteng, itu ganteng. Ih, kenapa? Ini belum acting ya? Udah. Acting aja coba, katanya gue kaget. Ya mulai. Ya. Action. A few moments later. Action. Mas, ini siapa? Ini pacar aku, ini pacar dia. Kamu selingkuh ya, Mas? Iya. Kenapa? Kamu marah ya? Emangnya kamu siapa? Iya, aku. Iya. Kok kamu enggak bilang dari dulu sih? Tapi enggak apa-apa sih. Eh, kamu pelakor ya? Dia suka sama aku. Nih, Mas. Tari. Ini aku sakit. Ini enggak bisa. Ini kenapa? Apaan sih? Gue enggak mau. Tapi iya, istri aku. Temen aku tahu. Jangan giniin temen aku dong. Ini temen aku. Aku enggak terima temen aku diginiin. Iya, enggak mau. Ini aja deh. Ini aku ini aja deh. Aku ini aja. Aku malah jadi sama kamu sih. Oke. Nah guys, tadi kita habis lihat keseruan mereka
acting ternyata emang begitu di real life juga ya. Seru banget. Nah, sekarang aku pengen tanya nih ke kalian. Kemarin aku sempat lihat coveran kalian yang Blackpink. Itu parodi yang kemarin aku lihat itu, kalian tuh bikinnya kayak gimana sih, kok bisa ada ide untuk bikin cover Blackpink gitu? Yang pengen duluan siapa? Iya, yang pengen duluan. Emang bareng-bareng. Emang bareng-bareng. Emang suka K-pop berarti? Emang suka joget. Dan suka K-pop juga? Enggak. K-pop itu apa? Tadi kata di depan suka K-pop, suka Taehyung. Oh iya. Oh iya. Ih, empas bilang Taehyung. Ih, tapi gue Jungkook. Ini macam mirip Taehyung ya. Aku. Sejak kapan suka K-pop? Oh, sejak 2006. 2006. Umur lahir dong. Iya, jadi hari ini itu kita bakal ngajarin kalian nari, nari lagu Blackpink. Kalian udah bisa nari, belum? Kalian suka nari gak? Suka. Nari, dance, bukan nari. Iya, dance. Sorry, oh iya, dance. Yang paling jago siapa? Yang paling jago? Yang paling jago siapa? Mereka, ton. Semua lah. Oh, gak ada yang paling jago berarti. Juga. Berarti hari ini aku bakal ngajarin kalian lagu Blackpink. Yang How You Like That gimana? Iya, mau. Mau. Ya apa-apa, Blackpink ganteng. Kalian gak seru nih semenjak ketemu cowok-cowok ini, kok mau? Oh, seru banget loh. Nah, gitu dong. Jatuh gue sampe copot. Oh, karena nervous. Gue baper sih. Gue juga baper. Baru ketemu sudah baper kan? Iya. Ini bukan sama dia ya, asal lo tau. Sabar. Jangan bicara sama dia. Iya, kenapa? Gue cemburu. Genoy, Hana, Du, Seth. Ha, ha, one, two.